Rini, saya ingin membuat analisis menggunakan kaedah DAIJ, yaitu Describe, Analyze, Interpret, dan Judgment pada sebuah karya, yaitu karya Nyoman Masriadi. Karya ini adalah dihasilkan oleh Nyoman Masriadi dan bertajuk Juring. Dia menggunakan aliran temporary art, dan karya ini dihasilkan pada tahun 2005. Medium dan size karya ini adalah, medium ini menggunakan mixed media in canvas dan bersaiz 150x200cm. Untuk analisis, objek yang terdapat pada karya ini adalah figura manusia. Saya juga ada menambahkan objek seperti telefon bimbit dan figura manusia dengan muka yang tuning. Untuk warna pula, penggaya banyak menggunakan warna gelap dan hanya menggunakan warna cerah pada bahagian tengah lukisan. Penggaya juga menggunakan warna biru pada pakaian wanita yang berada di tengah dan juga pada warna telefon bimbit. Untuk posisi figura pula, terdapat seorang figura manusia perempuan yang paling menonjol di bahagian tengah, dan setiap figura yang di dalam lukisan ini adalah memenuhi ruang. Untuk interpret pula, objek seperti figura manusia di dalam lukisan ini adalah melambangkan figura atau manusia yang berada di zaman moden. Untuk telefon bimbit pula menunjukkan bahawa pada zaman lukisan ini adalah terdapat teknologi yang canggih seperti telefon bimbit. Yang seterusnya adalah warna. Pemain banyak menggunakan warna gelap dan juga pakaian hitam putih, iaitu menunjukkan manusia di zaman moden. Pemain juga banyak menggunakan warna cerah dan warna biru pada telefon bimbit. Ini menunjukkan setiap telefon itu mempunyai dinama atau teknologi yang masing-masing. Seterusnya adalah posisi. Figura wanita yang di tengah dikelilingi lelaki adalah paling menonjol. Ini merupakan bahawa kaum wanita juga terlibat dalam arus modenan. Seterusnya adalah figura yang memenuhi ruang. Ini membawa maksud bahawa semua manusia zaman moden adalah terlibat dengan kemahiran teknologi. Seterusnya adalah judgment. Apa mesej yang sampai pada penggaya adalah penggaya telah mengkritik budaya manusia yang berada di zaman moden. Seterusnya adalah teknologi juga memberikan kesan yang negatif, dan terdapat juga teknologi yang kadang-kadang memberikan atau membuatkan manusia terus alive dengan keras sekeliling. Yang terakhir adalah mesej pada masyarakat. Penggaya memberikan mesej untuk mengkaji orang di sekeliling, dan terdapat juga banyak aktiviti yang boleh dilakukan bersama orang yang kita sayang. Antara penyebab hasil karya Maha ialah, yang pertama adalah keaslian. Karya Yutaja Juling yang dihasilkan oleh Nyoman Masriadi sendiri, di mana karyanya terambil inspirasikan daripada berbagai masalah yang ditemui setiap hari pada kehidupan harian masyarakat. Pengkarya itu sendiri mempunyai keupayaan unik untuk mengambil apa yang mereka lihat dan diterjemahkan dari karya yang dapat dinilai dan dilihat orang lain. Keaslian ini mengakibatkan karya tersebut bernilai jutaan kerana ia tidak dapat disalin semula secara tepat seperti asalnya. Keadaan ini menyebabkan ramai orang yang ingin mengambil karya tersebut, maka mereka harus membedanya yang menyebabkan harganya terus naik dan mahal. Yang kedua, punca penyebab ya, mahal ialah maksud di sebalik karya. Karya Nyoman Masriadi dianggap mewakili semangat seni kontemporari yang tenaga dengan figura-figura yang unik oleh pemilik Balai Lilung Sina, yaitu Amir Syahada, melibatkan karyanya sentiasa dikatakan dinantikan di pasaran. Malah, karyanya juga penuh dengan sindiran, di mana karya Juli Nyoman menjadi fokus manusia modern terhadap gadget mereka sehingga lupa pada orang-orang yang terdekat. Ketiga adalah idea dan quality karya. Jika kita lihat, melukis bukanlah mudah dan tidak semua orang boleh melakukannya. Walaupun kita boleh melukis, perkara yang lebih sukar dipulih ialah idea. Dua perkara inilah yang menjadi punca utama kita semua menghargai setiap hasil seni tersebut. Seterusnya ialah zaman lukisan. Faktor usia juga antara punca tingginya harga sesebuah karya seni. Semakin tua usia, karya akan menjadi semakin mahal. Karya lama yang populer pada zaman dulu mempunyai nilai dan makna yang tentunya turut menjadikan sesebuah karya itu sangat mahal harganya. Kamu betang
kekuatan karya, yaitu karya Juli Close Eyes dihasilkan oleh Nyoman Marsradi bertahun-tahun. Untuk kelemahan karya ini, yang pertama adalah banyak penggunaan warna gelap. Dalam karya yang dihasilkan oleh Nyoman Marsradi bertajuk Juli atau Close Eyes pada tahun 2005, dapat dilihat dengan penggunaan warna gelap yang banyak. Hal ini akan menyebabkan karya yang dihasilkan nampak gelap jika dipamerkan kepada audiens. Penggunaan warna tersebut juga boleh menyebabkan para audiens yang datang terpaksa mendekati berdiri dekat ke karya tersebut untuk meneliti hasil karya yang dipamerkan. Untuk kelemahan karya yang kedua ini yaitu penggunaan objek lukisan yang besar. Jika sesebuah karya menggunakan objek yang dilukis atas kanvas akan menampakkan sesebuah karya kelihatan agak pelik pada pandangan audiens yang melihat. Seperti karya Juli ini dihasilkan Nyoman Marsradi pada tahun 2005, kita dapat melihat lukisan yang dihasilkan atau dilukiskan dengan begitu besar sekali pada kanvas, dan ini akan dilihat kurang baik oleh audiens yang datang untuk melihat karya yang dipamerkan di galeri atau di mana-mana sahaja. Untuk kekuatan karya ini, yang pertama adalah karya ini dihasilkan menyentuh kehidupan seharian manusia. Karya Juli ini dihasilkan oleh Nyoman Marsradi yang menggambarkan kehidupan seharian manusia yang sibuk dengan dunia teknologi yang melalaikan manusia dalam kehidupan seharian mereka. Seperti tajuk karya ini yaitu Juli Cross Eyes menunjukkan perbuatan manusia yang sibuk dan dengan kelalaian mereka melihat telefon pintar sehingga kan mata menjadi juli. Jadi memang sesuai lah tajuk ini. Tajuk karya ini ditempatkan pada Juli Cross Eyes. Kedua adalah penghasilan karya yang kaya dengan makna dan ekspresi kepada audiens. Karya ini dihasilkan mempunyai makna dan ekspresi kepada audiens. Audiens yang melihat karya ini akan dapat mengetahui makna sejajar dengan tajuk karya yang tertera hasil daripada pengkarya yaitu Nyoman Marsradi. Pengkarya menghasilkan karyanya dengan mengekspresi cara kehidupan manusia seharian yaitu sibuk dengan dunia teknologi sehingga boleh melalaikan mereka dalam melakukan kerja seharian mereka. Jadi hasilnya karya yang kaya dengan makna dan ekspresi ketika dipamerkan kepada audiens. Ketiga ialah makna dan message karya dihasilkan sampai kepada audiens yang melihat karya tersebut. Makna dan message yang ditunjukkan dalam karya ini mudah dan senang dipahami oleh audiens dengan ekspresi yang ditunjukkan, watak yang dilukis pada kanvas. Dengan meletakkan tajuk karya Juli akan mudah dipahami oleh audiens dengan perwatakan yang ditunjukkan dalam hasil karya tersebut. Karya Nyoman Marsradi menghasilkan karya ini untuk menunjukkan atau pamerkan gaya kehidupan manusia yang lalai dengan kemunculan teknologi sehingga boleh mengganggu gaya kehidupan yang sehat. Karya ini menggunakan media campuran di atas kabel. Karya Juli ini merupakan gambaran lucu tentang pemerhatian Marsradi tentang bagaimana teknologi mempengaruhi tingkah laku manusia pada masa kini sehingga dapat mengasingkan orang tersebut daripada sekitar mereka yang tertarik kepada telefon pintar mereka semata-mata. Karya ini sangat kaya dan mampu membangkitkan semangat dengan komposisi dekat beberapa figura yang sibuk dibintangi di dalam triple bibit mereka. Marsradi Juling sememangnya mendedahkan alat propaganda yang dikawal secara komersial masyarakat komersial hari ini. Tarikan lukisan Juling Cross Eyes. Komposisi beberapa figura manusia yang sibuk menatap telepon bibit mereka. Pengkarya menggambarkan sebuah komuniti yang terikat dengan teknologi moden yang telah menyusup ke dalam semua aspek kehidupan kosmopolitan. Contohnya, seorang yang membaca novel boleh membaca permainan kata-kata dalam ekspresi visual ini. Sama maksud dengan karya ini, iaitu wajah juling setiap individu berenung tajam ke skrin kecil dan telapak tangan malah tidak menyerai kewujudan satu sama lain. Sebab pengkarya melukis karya juling Cross Eyes. Wanita yang diletakkan di hadapan boleh dikatakan menjadi tumpuan kerana dia merupakan satu-satunya watak wanita yang kelihatan sementara yang lain tersembunyi tetapi dengan rambut panjang keritingnya. Lelaki yang terpedaya kelihatan mempersonakan tidak digambarkan sebagai memegang telefon bimbitnya. Di situlah letak intipati mesej artis iaitu pencarian rakus untuk komunikasi dan pahamaan manusia sememangnya satu latihan yang sia-sia jika teknologi telefon bimbit dianggap sebagai satu pengakhiran. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dengan apakah yang mempengaruhi
dari segi teknologi. Karya ini mengetengahkan penggunaan teknologi pada masa kini, di samping terpengaruh dengan peredaran zaman, di mana semua masyarakat kini mempunyai telefon bimbit yang tersendiri. Yang kedua adalah dari segi ekspresi. Karya ini juga membawa kepada anda semua berkenaan dengan mimik muka masyarakat pada masa kini yang sangat sibuk dengan dunia teknologi dan juga kehidupan sosial. Yang kedua adalah perspektif karya ini. Pertama adalah dari segi komposisi warna. Dalam karya ini, Newman Marchesny ada mengetengahkan beberapa unsur komposisi warna, yaitu pada wanita yang di bahagian sangat bagus sekali, kerana disitulah terdapat message yang ingin disampaikan oleh pengkarya. Yang kedua adalah antara message yang ingin disampaikan adalah terdapat kegembiraan pada riak muka wanita itu apabila figura itu menatap telefon bimbit tersebut, dan juga mungkin terdapat juga berita sedih di sebalik senyuman. Isu yang terdapat dalam karya ini, di mana karya ini menerangkan tentang komposisi secara dekat orang yang sibuk dengan telefon bimbit mereka. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam karya ini di mana wanita yang diletakkan di barisan hadapan yang paling menarik perhatian dengan rambut panjang kerinting dan juga memakai barang perhiasan di lehernya dengan telefon bimbit berwarna biru putih, dan kelihatan seperti dia adalah watak utama dalam karya ini. Namun sebenarnya bukan dia. Lelaki di belakang yang berkacamata dan lelaki yang diserahkan kepada wanita yang mempunyai pandangan tertipu tersebut adalah yang paling lucu, di mana mereka berdua ini kelihatan seperti tidak memegang telefon bimbit namun masih kelihatan terpesona. Seterusnya, artis ini juga ingin menyampaikan message bahwa pencarian rakus untuk komunikasi dan perhambaan manusia sememangnya satu latihan yang disia-siakan jika teknologi yaitu telefon bimbit dianggap sebagai satu penghujung tetapi bukan sebagai satu keburukan. Jadi, karya ini secara tidak langsung mendedahkan kuasa kepenggunaannya dengan menunjukkan beberapa jenama telefon muda alias seperti Nokia, Samsung, Motorola, dan juga Sony Ericsson. Telefon itu digambarkan hampir seperti logo untuk melambangkan syarikat multinasional dan juga mencerminkan kepenggunaan orang capitalism, contemporary, dan juga komplot periklanan dan publicity yang menyokong mereka. Karya juling ini mendedahkan alat propaganda yang dikawal secara komersial bagi masyarakat komersial pada hari ini.